Apa kabar? Jumpa lagi dengan saya. Semoga Anda semua tetap sehat, kuat, semangat, mendapat berkat dimanapun Anda berada, kemanapun Anda pergi juga tentunya. Semoga Anda semua mendapatkan apa yang dicita-citakan, mendapatkan keajaiban yang nyata, terwujudnya harapan, impian, bayangan yang baik. Selamat beristirahat. Selamat malam. Malam makin larut. Semoga zodiak Aries ini mendapatkan hasil yang maksimal ya, yang diinginkan, mendapatkan berbagai kebaikan, berkumpulnya dengan orang-orang yang Anda cintai. Selamat beristirahat. Semoga mimpi indah. Semoga mendapatkan mimpi yang up to date. Semoga mendapatkan mimpi yang kontekstual. Salam alien, salam kopi hitam. Semoga mendapatkan mimpi yang kontekstual. Kontekstual itu perlu. Perlu bagi zodiak Aries. Zodiak Aries ini berunsur api. Api ini jangan padam ya. Selalu mesti tegak. Betul tidak? Api selalu pengen tegak, selalu pengen berjaya. Jika Anda zodiak Aries pengen berjaya, berjaya, tentunya Anda mesti kontekstual. Tentunya Anda mesti up to date. Tentunya Anda mesti berpartisipasi kontekstual dalam berbicara, kontekstual dalam sebuah ujaran, kata-kata, kalimat, dan cerita. Kontekstual dalam berkarya. Kontekstual dalam menilai. Kontekstual dalam cinta. Jangan lupakan, cinta akan selalu ada. Cinta tidak akan mati. Api mesti tegak juga. Api Aries jangan sampai mati. Walaupun ke kanan, walaupun ke kiri, walaupun ke depan, walaupun ke belakang, kan api selalu pengen tegak. Kalau pengen tegak, zodiak Aries mesti kontekstual. Mesti up to date ya, up to date. Dia mesti bisa memahami keadaan, dia mesti bisa memahami situasi. Jangan melihat cangkangnya saja dari luar. Jika berlogika, logikanya yang lembut, jangan logika yang keras. Karena ketika kita berlogika keras, itu kita tidak akan menerima ketika logika kita kalah oleh logika orang. Logisnya tuh logis, tapi dia bisa menerima. Dan dia bisa menjaga agar tidak menyakiti orang lain dalam kelogisannya. Logisnya logis, tapi dalam kelogisannya dia menghargai perasaan orang lain, menghormati perasaan orang lain. Betul tidak? Makanya saya terlebih dahulu berterima kasih kepada Anda sekalian, juga meminta maaf. Begitu ya, zodiak Aries. Jadi mesti kontekstual Anda tuh. Bukan menasihati, tidak menasihati. Saya yang harus dinasihati ya. Tidak. Maksud saya begini, jadi usul saran untuk zodiak Aries, jika pengin jaya, tegak,
memang harus kontekstual. Dia mesti melihat keadaan situasi dengan jeli. Saat kalimat itu diucapkan, di mana kalimat itu diucapkan, dia mesti melihat suatu keadaan sekitar juga. Dia bisa, mesti bisa melihat zamannya juga. Tetapi bukan berarti nih kekontekstualan itu meninggalkan yang lama, bukan berarti begitu. Bukan berarti selalu up to date. Tetapi meninggalkan nilai-nilai yang lama, bukan begitu. Kontekstual perlu, tapi nilai-nilai lama juga perlu untuk zodiak Aries. Sejarah itu perlu sebagai cermin. Budaya itu perlu. Tradisi juga perlu. Nilai-nilai budaya dan nilai tradisi juga nilai kemanusiaan. Bahkan ilmu-ilmu kuno itu perlu. Perbendaharaan ilmu-ilmu kuno itu perlu. Apa perlunya untuk pengetahuan? Karena ada kebahagiaan yang tidak hanya untuk materi, tetapi kebahagiaan dalam wujud pengetahuan. Percaya nggak ada kebahagiaan yang begitu? Ketika Anda tahu sesuatu, ketika Anda paham sesuatu, itu ada kebahagiaan di hati. Betul tidak? Ketika Anda tahu sesuatu, ketika Anda paham sesuatu, itu ada kegembiraan di hati. Betul tidak? Ketika Anda memahami, ketika Anda mencoba bijaksana, itu ada kebahagiaan di hati. Betul tidak? Jadi tidak hanya materi. Ketika Anda sanggup memecahkan suatu masalah, masalah Anda sendiri dengan ilmu, masalah orang lain dengan ilmu yang Anda miliki, itu ada kebahagiaan tersendiri. Betul tidak? Mesti up to date, iya. Tetapi jangan meninggalkan nilai dan norma yang lama. Karena norma dan nilai yang lama itu bisa untuk menjadi rujukan. Bahkan dalam hal berkarya, bisa untuk menjadi cermin. Bisa untuk menjadi perbandingan juga. Gitu. Bukan berarti kita tuh tidak punya pendirian. Pendirian itu harus kontekstual, up to date. Saking up to date-nya, malah kita mengikuti, terlalu mengikuti arus, arus zaman. Sebenarnya bukan zaman yang mesti disalahkan ya, tetapi mungkin diri kita sendiri yang tidak punya prinsip. Mungkin begitu ya. Malam semakin dingin. Berhembus angin. Jalanan semakin hening.
ada yang bergeming. Tetapi prinsip jangan sampai terpelanting. Gitu ya, Zodiac Aries tetap mesti tegakkan, mesti bisa, mesti punya prinsip. Tetapi kita juga selain punya prinsip, menghargai prinsip orang lain. Zodiac Aries nih kontekstual nih, unsur api yang kontekstual. Wah, mantap tuh, bakal jaya tuh Anda. Percaya enggak? Unsur api yang up to date bakal jaya tuh. Mudah-mudahan saja ya. Mudah-mudahan, berdoa kepada Yang Maha Kuasa tetap. Ikhtiar, ada ikhtiar. Kita berusaha, kita berdoa tanpa melalaikan perasaan orang juga ya. Kita berprinsip tanpa mencemoohkan orang lain. Jangan sampai mencemoohkan orang lain, karena itu prinsip Anda akan hilang ketika Anda menghina, mencemooh, menyakiti perasaan orang lain. Jadi memang Zodiac Aries mesti melihat ke kedalaman internal. Tidak hanya meraba cangkang-cangkangnya saja, tetapi dia mesti melihat ke kedalaman. Dan melihat zamannya. Zodiac Aries.